Ni apa dia? Ni apa dia? Pelik betul Mr. Krim makan mayonis. Aku boleh cakap tak rasa tu. Masukkan serbuk perasa, minyak, serbuk cili, sos, kicap, perahan limau. Perahan limau, perahan. Perahan limau. Perahan limau aku mana? Like dan subscribe dulu channel Arai Dojo, okay? Papa Hal Roger. Hai, assalamualaikum. Hari di sini, terima kasih untuk korang semua yang sentiasa menonton video kat channel Ari Jojo ni. Jadi hari ni aku nak rasa antara yang korang request juga sebenarnya untuk aku rasa sup jolo daripada Dato' Alif Syukri ni. Tak tahu sedap ke hidup. Aku tengok macam-macam review lah dia. Ada cakap sedap, ada cakap kurang. So hari ni aku nak try sendiri sup jolo ni. Sup jolo lembu. Ada orang cakap macam bakso aci Indonesia. Tak pernah makan macam mana. Selain sup jolo ni, hari tu aku jumpa ni. Aku tak pernah jumpa mi bon cili ni dekat Malaysia. Nak rasalah macam mana, pedas ke tidak. Lepas tu pergi Tesco, jumpa pula yang ni. Ini pun tak pernah rasa juga ni macam pedas. And kalau korang suka video makan-makan, jangan lupa untuk like dan subscribe, okay? Sup jolo ni aku beli dekat Shopee. Agent dia ada banyak, so korang carilah mana satu yang korang nak. Aku pun terlepas pandang sebenarnya. Aku tak tahu pula dia kena simpan kat tempat yang sejuk dan beku. Berapa hari dah sampai baru aku perasan, oh. Hey, semua merah lah ini. Wow. Weh, bau ni pun pedas. So kat dalam dia ada meatball, ni serbuk perasa, limau, and then serbuk cili, sos, kicap, bawang goreng. Ni apa dia? Ni apa dia? So kat belakang ni dah ada cara penyediaan dia. Apa-apa hal aku ikut yang ni. Ini aku jumpa kat Aeon Big Alamanda Putrajaya. Mi dia halus-halus dan panjang weh. Dalam ni ada bon cili level 10 dan juga kicap. Okay, yang ni aku jumpa dekat Tesco. ABC Mi selera pedas spicy mayo cheese. Ada mi macam biasa je. And then ada entah, tak tahu apa ni, kosong je. Aku tahu minyak yang ni je, yang lain tu tak tahu. Depan belakang memang tak ada tulis apa-apa. Dan unboxing aku nak pergi masak jap, jumpa lepas ni. Mula-mula kena rebus meatball dalam 5 minit. Lepas tu sediakan mangkuk, masukkan serbuk perasa, minyak, serbuk cili, sos, kicap, perahan limau. Perahan limau, perahan. Perahan limau. Alamak, perah limau aku mana? Perah limau aku mana? Sekejap, aku tengok orang lain punya perah limau dia tu seketul limau. So aku tak ada. Aku tak ada perah limau. Oh, okey, abaikan. Dan bawang goreng. Bila meatball dah masak, tuangkan ke dalam mangkuk yang sudah lengkap segala perencah tu air rebusan secukupnya. Kalau sampai rata, taburkan topping yang disediakan, kruk-kruk dan entah apa lagi satu ni. Oh, nampak sedap. Saya yang menurut arahan. Tertangan. Yang mi ABC selera pedas ni biasa je tau. Tapi yang bon cabai dia halus-halus je. Kalau korang perasan dekat mi dia tu ada warna macam merah-merah cili macam tu. Kicap dia pekat gila. Kicap je pun ada pedas ni. Hei, meriahnya. Bubu sama kriuk-kriuk. Oh, ada mayonis lah. Pelik betul Mr. Krim makan mayonis. Kau sabar, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni jap. Pergi dulu. Sebab aku dapat macam-macam review pasal benda ni. So aku akan review berdasarkan teka aku kan. Kita ada selera masing-masing. So aku nak rasa berdasarkan cita rasa aku okey ke tak. Okay, kita rasa sup dulu. Nampak macam pekat. Sedap. Dia ada rasa Indonesia tu. Pedas. First sip aku rasa pedas. Okay, sekarang aku nak rasa dia punya ni. Berbola daging dia ni macam-macam orang cakap. Okay. Lek. Dato' Ali Syukri punya peminat. Tarik nafas. Agent pun tarik nafas. Lepas. Aku beritahu berdasarkan aku punya selera. Kalau korang rasa, asal aku makan hari tu rasa lain. Mungkin selera korang tak kena. Tapi ikut apa yang aku rasa ni, tak adalah seteruk apa yang aku tengok review orang lain buat. Mungkin dia kena dengan taste aku kot. Okay, satu je ni. Ku ada pedas. It's looking spicy. Ku ada pedas, sedap. Untuk orang suka pedas memang ngam. Dia ada rasa Indonesia dia tu. Oi, rindunya nak pergi Indonesia. Indonesia dia ada satu rasa dia tau. Kalau makan kat kedai-kedai dia kat sana, dia ada rasa dia tu. Dengan kriuk-kriuk, dia sepatutnya dia kena ranguk. Kalau keras, nama dia kerak-kerak. Macam batu kan, kerak-kerak-kerak tu. Dia rasa macam ala-ala keropok ikan. Apa Sabah punya tu? Amplang. Dia macam amplang Sabah. Tapi, dia lagi keras. Tapi taklah keras gila-gila sampai kau macam 30% rangup, 70% keras. Ha, macam tu. Dia ada, dia, rangup je ada. Dia rangup je ada. Kau jangan marah. Rangup je ada. Cuma dia keras tu lebih sikit. Korang pun dengar kan?
Ini sedap juga yang macam dumpling ni. Yang aku makan tadi, dalam meatball ni dia ada macam tulang putih, tulang rawan kan yang lembut tu. Betul lah tu, dia tak rasa daging yang padu sebab dia still ada rasa tepung. Tapi aku dapat tadi, not bad lah, taklah teruk sangat. Ke memang tekak aku bertelan semua benda? Dalam ni dia ada tulang rawan. So bila kau makan, dia akan bunyi krak-krak kegigit tulang. Tapi itulah tu tulang lembut. And dia tak rasa daging yang padu. Dia rasa lebih kepada apa ni? Kanci ke? Kalau dia punya daging ni padu, lagi mantap weh. Dia ada pedas dia, ada masin dia. Balance lah. Dari segi rasa okey, kecuali kriuk-kriuk dia yang putih ni, dia potong sikit, ada yang keras dengan daging dia tu, yang lebih rasa kanci. Kalau dia baiki kriuk-kriuk ni jadi lebih rangup, dengan daging tu lebih padu rasa daging, lagi sedap lah. Lepas tu, harga dia untuk satu mangkuk ni, actually portion dia duduk untuk dua orang. Tapi bagi aku ni, seorang pun boleh habis. Sebab sedap. Aku beli ni dalam RM21 lah, sekali dengan postage lah dekat Shopee. So RM17 untuk ni, aku rasa tu agak pricey lah. Sekadar pandangan Raya Marhain eh. Nak lagi sedap, korang letak Maggi. Confirm padu. Oh yeah. Kuah dia serius kena tekak aku. So kat rasa mie ni, dengan penuh plainnya, yang mayo ni aku dah nampak macam nak makan scrambled egg pula. Memang nampak dia melekat-lekat macam mayo makan scrambled egg pagi-pagi. So sebab aku agak pedas makan sup colo tadi, aku nak makan yang mayo dulu lah. Sebab macam tak pedas ni nampak yang ni. Nampak pedas ni. Lama tak makan tangan. Okay ni, dia rasa lebih kepada lemak-lemak mayonis macam tu. Aku rasa dia punya bumbu tu pun memang dah berlemak. Lepas tu dengan mayonis, rasa mayonis kuat. Tak jumpa rasa pedas pun. Aku tak sure lah, tapi aku rasa-rasa ni bukan melampau pedas ni. Dia menghilangkan pedas. Mungkin ada pedas tapi hujung je. Sikit je rasa. Oh, aku lupa. Dia punya sorbok tu rasa keju. Nama dia kan rasa keju mayo pedas. So rasa keju dengan mayo tu yang membuatkan dia rasa lemak-lemak macam apa yang aku makan ni. Kesimpulannya tak pedas sangat. Kalau jumpa kat Tesco boleh belilah. Cuma awas rasa mayo dia ni lain sikit. So takut ada setengah-setengah tekak, mungkin tak boleh go dengan rasa mayo dia. Dia punya Maggi ni macam rambut orang kan? Gigitan pertama tu dah rasa dia punya pedas, tapi taklah pedas kuat sangat. Tak seperti yang aku bayangkan lah. Dia macam slow-slow macam tu. Cuma ada satu rasa yang aku boleh cakap tak rasa tu. Aku tak sure, tapi dia ada rasa macam mungkin bahannya digunakan untuk buat minyak angin. Sebab dia ada rasa macam minyak angin sikit. Aku sarankan korang cuba sendiri. Sebab apa yang aku rasa, dia rasa macam tu. Tapi tak adalah macam kuat sangat kan. Bagi aku rasa dia tak adalah pedas sangat. Pedas tu macam dia, tapi dia macam biasa. Tapi lah, aku rasa macam kurang something. Sebab kalau Maggi goreng ni, dia kan ada kriuk-kriuk kan. Kalau korang rasa macam mana? Nak ada kriuk-kriuk ke rasa suka kosong macam ni je? Sambil korang jawab soalan aku kat komen ni, apa kata korang subscribe kalau belum? Dan juga like dulu video ni, okay? Nak gerak tu, dah kenyang lah pula makan sikit-sikit ni. Boleh makan esok pula. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi lah episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.